gue James Ajaib di ARK Omega lagi. Jadi guys, kemarin kita sudah berhasil ya nge-taming beberapa dino unik baru dan dino-dino yang mungkin bakal kita pakai guys. Jadi pertama ini ada Sharknado, terus ada Omega Absorbent, dan ada Ultimate Sandman. Jadi sebelum mulai kita bakal namain dulu ya. So Sandman-nya ini dia cowok, jadi kita bakal kasih nama Terix. Terix pakai X. Nah, dari Daniel. Oke. Terus kita punya Absorbent, ini mungkin bakal jadi calon tanker kita ya. Ini dia cewek, kita bakal kasih nama. Tadi gua kasih Jet enggak tuh? Oh enggak. Dalam hati gua kayak tadi gua kasih Jet deh. Oke, yang ini namanya adalah Rain dari Rese. Terus kita punya Sharknado. Yang ini cowok, kita bakal kasih nama Draans. A-nya dua, Draans dari Edition. Oke, sama ada yang bilang, "Bang, itu Omega Druid Sabertooth-nya emang gak dikasih nama?" Enggak, lupa ya. Yang ini kita bakal kasih nama Liger ya, Tiger, Lion Tiger itu kepanjangannya guys. Dari Bagas. Oke, semua dino udah kita kasih nama kan. Apa ada lagi nih yang gak ada namanya ini guys, kelupaan nih. Coba gua cek sekali lagi nih guys, apakah ada yang kelupaan. Gua gak namain ini guys, gua gak namain dilo-dilo ini yang kayak lethal gini, gak gua namain. Karena itu gua tim cuman buat apa namanya, cuman buat ya itu doang gitu loh, cuman buat kayak kira-kira dia bisa dijadiin DPS apa enggak gitu. Oke, jadi guys, hari ini kemungkinan adalah hari yang paling beruntung buat kita guys. Jadi tadi seperti biasa, sebelum gua record, gua udah gua udah cari-cari paragon, gua juga udah cari-cari kira-kira ada unik apa yang bisa kita tem hari ini. Dan gua juga udah nambahin dua unik lagi guys, yaitu Zika sama Radiation. Radiation ini adalah unik Rock Drake ya. Jadi gua udah cek, dan hari ini ada dua unik dino langka. Bayangin guys, dino langka keluar uniknya hari ini guys. Oh my god. Jadi kita langsung berangkat. Jadi levelnya dua-duanya bagus, cuman yang satu itu udah Omega, yang satu masih basic guys. Itu yang sayangnya, yang satu itu masih basic. Cuman gak apa-apa ya. Nih coba kita cek peluru dulu. Peluru kita aman ya, peluru kita aman. Oke, okay. By the way, gua punya paragon dilo guys. Gua dapet 3 dilo lagi hari ini. Jadi kita bakal tambah kuatin si Centurion ya. So ini ada 1, 2, dan 3. Gua dapet 3 guys. Jadi sekarang si dilo kita udah paragon 21 guys. Wow. Emang ya the best banget di lo kita. By the way, gue di sini dapat 2 paracetamol. Gue dapat 2 paracetamol. Jadi, oh ini ada lagi di lo guys. Dapat 4 ternyata. Perasaan dapat 3 ya. Oke, 22 guys. Wow. Oke, jadi ini sisanya Mega Neura, paracetamol, sama paracetamol. Jadi Mega Neuranya bisa kita pakai buat nge-upgrade ini ya. Ini kalau nggak salah masih alpha bukan sih? Ya masih alpha, berarti harus kita upgrade jadi prime. Oke. Jadi selama kalau gue dapat Mega Neura, Mega Neuranya bakal gue kasih ke capung kita guys. Karena gue pengen pakai dia buat muter-muter ya. By the way, gue punya lagi gak ya? Mega Neura. Oh gak punya lagi guys. Oke. So kita bakal upgrade dulu. Kita masukin Mega Neuranya. Mega Neura. Dia tadi alpha, berarti kita bakal ubah dia jadi prime. Ini. Boom. Cakep. Oke, sisanya bakal kita simpen guys. Sisanya itu paracetamol. Paracetamolnya gue masih mikir-mikir guys, mau pakai paracetamol yang ini apa enggak nih. Karena levelnya enggak terlalu tinggi guys, cuma level 300 gitu loh. Ya, kalau ini kan levelnya 393 ya, hampir 400 ya. At least mendekati 400 oke lah. Ya enggak sih? Apalagi buat tanker guys. Tanker tuh lini defense pertama gitu. Jadi enggak boleh cupu gitu guys. Jadi gue masih mikir-mikir gitu. Oke, jadi yap, semuanya udah oke. Waktunya kita bersihin inventory, auto clean. Cakep. Oke, waktunya guys. Kita bakal berangkat ya menuju ke unik langka. Menurut gue itu adalah prioritas utama, karena bayangin dino langka keluar uniknya, itu harus ditem guys. Takutnya hilang, mati atau apa, sedih gue. Jadi yang pertama adalah Fusion guys. Yap. Fusion ini levelnya 212. Ih, deket banget. What? Oh no. Oh, di ini guys.
di bayam lain, di bayam lain. Oke, dia di bayam lain itu. Gak mungkin di bawah laut kan? Pasti di bayam lain. Fusion ini adalah Shadow Man, unique Shadow Man guys. Shadow Man aja itu udah langka banget, apalagi ada uniknya ya. Gue gak tahu nih yang mana, kiri apa kanan. Coba kita lihat. Oh, yang ini kayaknya. Oke. Fusion, unique Shadow Man. Tapi sayang ya, dia cuman levelnya aja guys gitu loh. Halo, Tech Reaper Queen. Dia cuman levelnya doang yang tinggi, tapi dia tiernya tier basic guys. Jadi susah juga sih dapetin dapetin paragonnya, susah juga guys. Ini dia ya. Wow. Oh no, dia berantem guys. Oke, kita harus melindungin dia dulu nih. Oke, ini gue tembak dulu. Aduh, tolonglah. Bahaya nih guys. Di sini dia terlalu agresif, dia nyerang semuanya guys. Bahaya banget. Lihat. Apalagi yang diserang tuh? Oke, itu udah pingsan ya. Itu udah pingsan. Oke, ini kita pingsanin. Boom. Oke. Semuanya kita pingsanin, guys. Ini minion. Minion gak ngefek. Yang itu apa? Minion gak. Ini to. Oke, stego kita pingsanin. Ini uncontrollable. Wih, ini ada... ada sign warn. Oke. Wih, itu ada lagi, guys. Stalker. Oke, pingsanin. Oke, mati. Oke. Ini dia. Oke, ini gua... buset dah. Oke, dia lagi mukulin Stego guys. Aduh, gua ditakutin. Tolong, jangan bikin gua nggak bisa ngendaliin Dino gua, terus Dino gua mukul dengan sendirinya gitu guys. Oke, ini Bronto, berisik, mati lu Bronto. Oke, Bronto mati. Oke, ini baik. Wow, itu skillnya dia loh guys. Oke, kayaknya udah aman ya. Mantep. Gua mau taming susah banget guys. Oh my god, ini langka loh guys. Fusion ini pertama kalinya gue ketemu Fusion di real life gini. Kayak ini gue nggak boleh gagal dapetinnya. Darahnya banyak 200.000, jadi harusnya nggak bakal mati guys ya. Wah, dia nyerang itu lagi tuh. Oke, dia serang cupu. Oke, tembak. Nice. Oke, pingsan guys. Nice. Sini lu, mati semuanya. Bubar. Oke. Oh my god, kayak gue punya kibel-kibelan. Gak punya, kita ambil dulu guys. Kita ambil timing potionnya 5. Terus kibel 5. Cakep. Oke, ini dia Fusion. Oh, ini Shadow Man bakal seneng banget guys. Karena Shadow Man Dino favoritnya Shadow. Ya, namanya aja udah Shadow Man ya kan. Wow, dapet ini. Levelnya lumayan sih, 300. Wow, ini GG guys. Dia punya dua kekuatan. Yang satu itu Blizzard, yang satu tuh erupsi guys. Jadi bayangin, dia punya dua kekuatan, dua-duanya adalah kekuatan bencana alam guys. GG banget. Tapi ya sayangnya itu ya, dia bukan Omega guys. Jadi kita harus upgrade dia jadi Omega. Tapi gak apa-apa. Bayangin, kalau gue bilang hari ini ada dua Dino guys. Kayak Fusion udah bisa kita delete ya. Hari ini ada dua Dino yang langka, dan yang satu ini Omega guys. Itu adalah Biohazard. Biohazard ini adalah unik Spinosaurus guys. Oh my god, dia di mana? Gua nggak tahu. Mungkin dia ada di sini kali. Bayangin guys, unik Spino, unik T-Rex aja sampai sekarang nggak nongol, terus tiba-tiba nongol unik Spino gitu guys. Wow. Oke, gua nggak tahu dia ada di mana. Gua ngamatin di map. Oh, dia di daerah salju ya. Kayak kita bakal tele ke daerah salju kalau gitu. Semoga dia nggak di bawah tanah, jadi bisa kita taming ya guys ya. Semoga pas kita deketin juga dia nggak ngebug. Oke, ini dia. Wow, oh dia di daerah airnya. Woo, unique biohazard. Wow, ini GG guys. GGWP ini guys. Ini GGWP. Oke, dia kayak nggak ngebug ya. Oh, dia jalan-jalan tuh, gue liat guys. Wow, itu tuh liat tuh bentukannya. Oke, torpornya berapa? Torpornya 24 juta guys. Dia punya dua kekuatan juga. Kekuatannya yang satu bencana alam, yang satunya lagi meledak-meleduk guys. GG, oke, kita pancing. Oke, gila, berapa tuh satu kali mukul? 200.000 guys pukulannya guys. Oke, tembak dulu sekali. Kena please. What? Kenapa tembakan gua gak kena? Oke, kena, oke. Tinggal kita kunci dan tembakin sampai dia pingsan guys. Unique Spino guys. Gila, gue tadi pas ngecek
pas ngecek unik-unik gitu, gue bener-bener gak nyangka loh waktu Fusion nongol loh. Pas Fusion nongol gue langsung, what? Fusion levelnya bagus juga masalahnya guys. Jadi bisa kita upgrade gitu kalau kalau misalnya gue punya Paragonnya gitu, bisa di upgrade kan. Habis itu bawahnya Fusion kan Radiation kan, Biohazard kan. Gue langsung kaget lagi, what? Omega. Terus gue cek sampai bawah gak ada lagi guys. Tapi ya sedihnya pas gue cek sampai bawah gak ada lagi unik yang bisa ditem. Semuanya gak ada. Yang minta gue buat ngetem unik Golem Fest, gue juga pengen banget guys. Cuman setiap gue cek gak pernah ada guys. Jadi ya mau gimana ya, harus sabar ya guys ya, harus sabar menunggu. Oke, ini kalau bisa jangan pisan di air. Sebenarnya gak apa-apa juga sih pisan di air sih, karena kita kasih timing potion kan dia langsung lapar kan. Oke, dia lari ke air. Bang, bisa kali jangan di air. Dia nyangkut guys. Yolo apa ya? Yolo dah. Gak langsung mati ini kan. Kayaknya kita bunuh. Sip. Oh no. Piranhanya guys. Piranhanya harus kita bunuh dulu nih. Piranha apa nih? Udah mati. Halo. Piranha harus dibunuh dulu. Darah dia masih aman. Wih, digigitin saber. What the heck? Digigitin. Astaga guys. Digigitin ikan salmon guys. Astaga. Ya udah deh, ulang-ulang. Bangunin guys, bangunin. Gak boleh. Gak boleh sampai dia timing efektivitasnya berkurang guys. Jadi berapa nih? 96%. No, gak boleh. Bangun. Ulang, timing ulang. Yap. Gak boleh di air guys, di air itu terlalu banyak dino bahayanya gitu. Oke, ini kita bakal, Oke, tembak ulang. Nice, ajar, semoga dia bisa keluar ya guys ya. Ya dia kalau kayak gini marah gitu, nah marah sama gue sini. Jangan lari ke air cuy. Tolonglah, kayak untung cuman 24 juta doang. Terus kita satu kali tembak lumayan banyak ya storpornya. Gak kayak gue nembak Manticore ya. Gue nembak Manticore tuh cuma 30 ribu torpor guys, sedih banget. Makanya gue sampai harus bikin senjata baru gitu loh, biar bisa jadi 100 ribu torpor. Bang, keluar dari air bang. Dia mentang-mentang habitatnya di air ya kan, di air mulu dia guys. Oke, nanti kita pingsanin darat guys, jadi gak ada yang ngelawan dia. Oh, muter gitu. Oke, kita di air biar dia lari ke darat guys. Yap. Nah, gue di air lu lari ke darat gak lu? Nice, ya nyangkut di situ aja bang. Oh no, oke sabar. Sabar. Kita tunggu dianya. Aduh, dia nyangkut lagi loh guys. Nyangkut lagi loh. Wah, pingsan dong dia guys. Belum gue tembak loh guys. Oke, semoga gak ada. Oke, kayaknya gak ada ya. Cepet. Langsung kasih lapar. Kasih kibel. Let's go. Aman harusnya guys ya. Harusnya aman banget. Nice. Coba kita cek, aman gak? Aman, 99,9%. Buset, apa nih? Tolong. Sakitnya serangannya. Oke, jadi itu dia uniknya. Cuman ada dua guys, yang pertama unik Fusion dan yang kedua unik Omega Biohazard. Oke, yang belum gue cek adalah Dino kekuatan langka gue belum cek, karena gue mau ngecek barang kalian guys. Coba kita cek ya, kita lihat letal. Ada Dilo. Tapi Dilonya level kecil, skip ya. Nuklir gak ada. Elemen ada juga, gak bakal gue tem lagi sih kayaknya. Potion, nope, kurang. Overseer kompi guys. Boleh nih guys, overseer kompi. Oke, overseer kompi yang ini. Yang ini kurang. Druid gak ada. Disruptor kalau ada parasaur gue mau tem guys. Disruptor parasaur. Demon gak ada. Antimatter. Level mentok. Glowbug guys. Ih boleh nih. Oke, ini antimatter. Armored-nya gak ada. Earthquake-nya gak ada. Oke, kita bakal coba tem overseer kompi.
sama yang tadi ya guys ya, Glowbug ya. Kita bakal ke Kompi dulu karena lebih dekat kayaknya guys. Nah ini dia Omega Overseer Kompi ya. Ini Kompi dengan kekuatan langka guys. Kompi kalau nggak salah dulu gue sempet pernah bikin Dino Kompi sih GG sih guys. Oke, oh langsung pingsan. Oke, sisanya keluarganya kita bawa ke sini. Bunuh, bunuh. Mantap. Oke, Overseer Kompi. Oh my god. Gue digigit Omega Vampir Kompi. Langsung tewas gak tuh? Oke, kita spawn di atas aja guys. Spawn di atas aja. Nah. Ada suara. Suara apa itu guys? Weh, weh, weh. Ada Megapithecus Minion. Mati dong Kompi gua. Oh my god guys. Gua gak tahu diserang apa enggak ya. Kayaknya sih diserang. Oh my god. Oke, okay, Omega Kompinya mati. Oke, okay, Overseer-nya kayaknya gak mati ya. Cuman kayaknya diserang guys. Iya diserang, harus kita bangunin lagi. Yelah, tadi gak harus dibangunin, sekarang jadi harus dibangunin ya kan. Ada-ada aja sumpah. Emang timing di Omega ini gak pernah aman gitu guys. Pasti ada aja dramanya gitu. Ini lagi nih, semut. Sini loh. Oke, kita bangunin dulu. Oke, tempatnya udah clear ya, at least ya. Tempatnya udah clear. Siap, dia udah bangun. Tembak sekali lagi, langsung pingsan, mantap. Cepat, 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 cepat. Kasih ini. Kasih ini. Mantap. Oke, okay. Omega Overseer Kompi berhasil kita tame. Oke, okay, satu lagi guys. Satu lagi yang punya kekuatan langka. Tadi kalau gak salah antimatter ya. Antimatter. Ini level mentok guys. Level 300 guys. Dia ada di daerah telesin aja. Oke, okay, abis ini kita bakal coba. Oke okay guys, abis ini kita bakal coba ngecek Dino Tanker sama kayak gini nih, dimensional nih guys. Wah, tapi nggak ada ini ya guys. Nggak ada omega-omeganya. Sama kita cek ubur-ubur yang dimensional, mana tau ada ya. Banyak yang masih minta gue buat taming Dilo Colossus lagi. Cuman kayaknya gue nggak bakal taming Dilo Colossus lagi guys. Kenapa? Karena Dilo Colossus kita sekarang udah jadi godlike. Dan dia udah gue kasih paragon sampai 22. Intinya gue udah all in gitu guys. Jadi mungkin gue bakal all in sampai 50. Karena kan di atas 50 kita harus pakai Paragon Breaker namanya ya. Ya itu mungkin di atas 50 mungkin gue mikir-mikir guys. Di atas 50 mungkin gue mikir-mikir kira-kira siapa yang mau gue naikin ke atas di atas 50 gitu. Cuman untuk sekarang gue kayaknya gak bakal taming taming Dilo Colossus lagi gitu guys. Gue bakal coba fokus ke Dilo yang darkness, yang bakal jadi darkness gitu, yang kayak kekuatan langka guys ya. Oke, di sana ada raptor. Habis kita pingsanin harus bunuh raptor, guys. Wih, enggak pingsan. Gua kira bakal pingsan satu kali tembak. Susah dong ini. Kalau dia kabur gini susah dong. Ah, susah ini, guys. Dia kabur begini susah ini. Mana dia? Jauh banget. Halo? Ini ada Spino nih guys, mana tau kan. Jauh banget guys. Yang mau gue tem. Bang, nyantui dikit bang. Harusnya gue pingsanin dulu tadi. Ini dibosin dia, dibosin nih. Please jangan lari kelari. Nembaknya susah, kamu kecil banget. Gak kena. Gak kena. Gak kena. Gak kena, tidak. Nice. Oke, okay. Kayak nembak nyamuk sumpah. Kayak ini kita bakal kasih ini dan ini. Boom. Cakep. Mantap. Level mentok guys. Oke, okay. Sekarang kita bakal cek Omega Absorbent ya. Omega Absorbent. Apakah ada guys Absorbent? Apakah ada? Kayak misalnya apa tuh sebutannya, kayak misalnya paracetamol, golem, mungkin nggak ada guys sayangnya guys ya. Kalau ultimate ada nggak? Ultimate,
Ultimate, kayak ultimate golem kayak atau ultimate paracetamol gitu. Kayak ini ada karbonium lagi, cuman karbonium nggak usah ya. Kita udah punya guys. Oke, nggak ada guys. Oke, karena nggak ada, coba kita cek omega. Oh, kita cek ubur-ubur guys. Semoga ada ya, karena kemarin nggak ada guys ubur-ubur. Jadi semoga hari ini ada nih ubur-ubur. C, 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 ini dia. Kita bikin dimensional aja. Ada ultimate. Oh my god, ada ultimate sama omega guys. Tapi levelnya lebih bagus ultimate. Omega aja lah ya, biar kita nggak perlu buang-buang paragon lah ya. Levelnya nggak beda jauh banget guys. Kayak ini di mana dia? Di selatan kah? Oke, okay, coba kita tele ke selatan. Tele ke sini arena. Wow. Kemarin nggak ada, hari ini ada banyak variasi ya. Ada yang ultimate, ada yang omega. Oke. Okay. This is it guys. Wah, hari ini kita hoki banget, gila. Dapat ubur-ubur yang gua butuhin. Dapat dua unik dino yang langka. Yang satunya omega langsung siap dipakai ya kan. Yang satunya enggak omega sih. Ini biohazardnya kita delete ya guys ya. Wow, uniknya udah mulai sedikit guys, udah di-delete-delete nih. Mantep banget. Woi, mana ubur-ubur? Oh, ini kayaknya. Oh, ini. Wow, halo. Oke, kita pancing. Dia kan bisa ke darat ya. Kita pancing dia ke darat, guys. Jadi kita pingsanin di darat aja. Biar enggak ada dino ini, enggak ada apa lah, enggak ada megalodon gitu-gitu. Come here. Tuh lelet banget, guys. Kalau enggak pakai saddle dia lelet banget, guys. Ya wajar lah, ubur-ubur kan enggak ada ubur-ubur kenceng ya. Tapi kalau pakai saddle jadi kenceng nanti, guys. Oke, tembak. Nice. Kasih makan. Cakep. Makanan yang terakhir pas banget. Let's go. Ini dia guys, yang pertama Shadow Man ya, Shadow Man unik guys ya. Yang kedua adalah unik Spino Blizz Biohazard. Abis itu kita punya Compi Overseer, Glowbug Antimatter level mentok, dan yang terakhir ubur-ubur kita guys. Kayak ubur-ubur keluarinnya kayaknya harus di air. Kalau nggak salah ya, keluarinnya harus di air guys. Kalau nggak di air nggak bisa dikeluarin. Oke, kita keluarin. Nice. Kita kasih saddle. Saddle-nya udah gua upgrade guys, udah mentok tuh. Wow. Waktunya boy. Mantep boy. Nice, parkir di sini. Oke, jadi mau kasih nama, kita punya 1 2 3 4 5. Yang ini bakal gua kasih tracker karena ini udah pasti gua pakai. Ini bakal jadi dino. Si ubur-ubur ini bakal jadi dino ini gua guys. Dino buat grinding gua nantinya ya. Wow. Oke, jadi fusion ini dia punya dua kekuatan guys. Pertama kekuatan erupsi. Wait what? Hop. Langsung dua-duanya keluar kah? Oh, dua-duanya langsung keluar tuh. Erupsi sama badai salju guys. Langsung dua-duanya keluar. Terus dia juga bisa kekuatan Shadow Man dia ya. Tuh bisa ngilang. Tuh dia bisa tetap kekuatan Shadow Man dia. Ini cowok cewek? Oh, ini cowok guys. Wow. Keren. Oke, yang ini Biohazard. Oh, ini belum ada saddle-nya. Kita butuh saddle apa aja nih guys? Saddle Spino. Saddle Spino doang. Oke. Saddle, ya saddle Spino doang. Sip, kita bikin dulu guys. Saddle Spino. Nah, Spino ini kekuatannya dua guys. Yang pertama meledak-meleduk sama asap beracun. Nah, ini asap beracun. Terus meledak-meleduknya, jadi kalau setiap dia mukul, pukulannya meledak guys. Pukulannya meledak-meledak. Itu kalau nggak salah dia dari variasi unstable. Ini detonate nih. Dia setiap mukul nanti musuhnya meledak gitu. Setiap mukul meledak, jadi GG banget nih. Bener-bener GG banget dah. Asap beracun meledak-meleduk. Nah kalau yang ini itu, dia kalau nggak salah dia bisa ngeluarin, yep, bisa ngeluarin minion ya. Tuh military B namanya guys ya. Itu doang sih military B. Nah kalau yang ini ya biasa lah, antimeter ya, bisa nge-refresh skill dino kita guys. Tuh keren kan, bisa kita refresh. Tuh OP banget guys. Nah oke, okay. Gue penasaran sama Spino guys. Kenapa? Karena dia omega. Jadi kayaknya bisa kita pakai buat berantem gitu ya. Oke, coba kita testing damage-nya berapa nih awal-awalannya. Bang, buka bang.
Buka pintu, Bang. Cakep, terima kasih. Oke, damage-nya awalnya berapa nih, guys ya? Sayang Spino-nya enggak bisa. Oh, bisa. Gua kira Spino-nya enggak bisa angkat kaki, guys. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Ada dino kah tadi? Oh, ada beruang. Berapakah damage-nya, guys? Ini kita enggak kena efek air ya. 500.000. Sampai sana kena loh. Kalau angkat kaki. Buset. Dia bisa ngancurin batu juga, guys. Halo. Gila, GG banget. Gila, dia bisa bersih-bersihin batu juga, guys. Oh, enggak. Jadi kalau kita mukul, kan ada bomnya. Nah, bomnya itu yang ngehancurin area sekitar, guys. Wow. Coba kita ngambil air, guys. Kita kenain air. Sabar ya. Saya mau icip-icip air nih. Oh, kita tes di ini aja, di dino airnya aja ya kali ya. Wih, nah ini kan ada megalodon nih. Oh, damage-nya sama ya. Gak kelihatan beda. Ya, damage-nya mirip sih, guys, 500.000. Ada air dan gak ada air ya. Ada quest. Wow, ini gue masih dikendaliin loh. Oke, terima kasih. Keluarkan skillku. Nice, mati kalian. Buh. GG banget, guys. Kalau jadi kena air jadi kenceng ya. Jadi berapa nih, guys? Sama ya, damage-nya kena air sama nggak kena air sama, guys. Nggak nambah ya. Cuman itu, kalau kita mukul meledak, guys. Kalau kita mukul meledak, OP banget, guys. Gila. Ini udah maksimal. Oh, damage-nya udah bisa dimaksimalin, guys. Ini dapet quest apa nih? Oke. Coba kita maksimalin damage. Kita lihat damage maksimalnya, damage-nya berapa, guys? Apakah 5 jutaan nyampe nggak gitu loh? Ingat kita masih pakai saddle biasa ya, belum pakai unique saddle. Kalau pakai unique saddle kan kemungkinan besar jadi lebih kuat lagi kan, guys ya. Nah, itu udah pasti GG sih. Oke, ini udah mentok. By the way, unique saddle-nya apa, guys? Coba kita cek ya, Spino. Unique saddle-nya adalah menambahin kekuatan 250%, terus nambahin variasi ke knockback, terus 10% serangan cakarannya bisa kritikal kali 5, guys. Wow. Gila. Dia ada chance 10% pukulannya bisa 5 kali lipat crit, guys. Kayak ini berapa damage-nya sekarang? 2 loh, damage-nya ada 2 loh, guys. Oh, mungkin yang satu damage ledakannya ya. Jadi damage-nya 1,7 juta sama bomnya 2 juta, guys. Gila. Ini kuat banget. Jadi setiap mukul dia punya 2 damage. Damage bombardir, damage. Kalau kita punya unique saddle-nya jadi imba banget ya, guys ya. Udah kita punya 2 damage, bisa kritikal, guys. Wah, terus bisa knockback. Jadi dino yang kita pukul-pukulin bisa mundur gitu, guys. Mati kau. Buset. Bombard apa ledakannya luas juga areanya ya. Wah, gua enggak tahu kalau ada dino-dino lain. Kayaknya ada efeknya ya. Tadi dino lain juga mati gitu, guys. Kena efek ledakan. Sumpah, biohazard OP banget. Biohazard OP banget, guys. Mantap. Kenapa nih gua? Kayak pakai auto clicker. Padahal enggak. Oke. Jadi dia biohazard. Kalau dua ini kan cuma biasa aja ya, guys ya. Kalau yang ini gua enggak berani make, takutnya dia mati, guys. Karena dia dino biasa doang, bukan omega ya. Jadi sekarang kita bakal tes ini, guys. Omega. Ah. Keren banget cara duduknya ya. Kita bakal tes ini, guys. Omega Dimensional Ubur-ubur ya. Ini bakal jadi dino yang gue pakai untuk grinding, guys. Tuh, lihat. Lihat, guys. Gue di sini tapi gue bisa nyerang daerah sana, guys. OP kan? Tuh, OP kan? Nah, ini bakal jadi dino buat farming unik gue. Jadi nanti gue bakal muter-muter pakai dia, guys. Muter-muter pakai dia gitu, bunuh-bunuh gitu. Cuman ini bakal gue tambahin, kita tambahin damage dulu, jadi biar bisa bunuh omega-omega juga bisa bunuh. Habis itu nanti kita tambahin movement speed, guys. Jadi biar bisa ngebut, ya kan? Mweong gitu, biar bisa mantap. Kayak ini 88 ya, mentoknya ya. 72. Tadi sih nggak 88 sih ya. Kayak 862 lagi mentok, guys, damage-nya, guys. Kayak berapa damage-nya?
44.000 ya, damage-nya nggak terlalu GG guys. Tuh, tapi dia nyerangnya banyak. Listriknya tuh banyak banget guys. Terus Dino yang kena listrik itu benar-benar kayak nggak bisa apa sebutannya? Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ini gua nggak tahu ya. Saddle-nya aktif apa enggak guys? Kadang saddle uniknya ini sering ngebug, jadi harus dibongkar pasang gitu guys. Coba nanti kita bongkar pasang ya. Ini unik. Ini unik saddle. Warnanya orange. Holy guys. Unik saddle Lysiosaur. Oke, efeknya kita bisa dapat dimensional, harvesting, farming, knockback. Oke, kayaknya lebih buat grinding ya, Dino-nya lebih buat grinding, guys. Oke, ini coba. Oh, halo. Marah. Oke, coba ini kita saddle-nya kita bongkar pasang, guys. Takutnya ngebug ya. Ini kan 320, harusnya nggak 320, guys. Harusnya lebih dari 320 gitu. Oke, ini naikin 2, terus kita naikin darah. Habis itu nanti movement speed, guys. Harusnya lebih dari 320, guys. Karena ini ada armornya kan ya, ada armornya, cuy. Oke. Oh, udah enggak, guys? Udah 620, lihat tuh. Nah, udah 620 berarti harusnya udah aktif ya. Efeknya sudah aktif. Coba damage-nya. Ya, damage-nya sama sih. Nah, lihat kan kalau mau nyari ikan jadi gampang, guys. Wati kalian semua, ikan-ikan. Keluarlah saddle unik. Aku butuh saddle unik, bro. Kalau dapat saddle unik itu rasanya seneng banget ya guys ya, walaupun saddle unik yang tadi kita dapat kayak biasa aja gitu loh, Dino biasa aja gitu, tapi kayak ada rasa kayak gembira gitu loh guys, kayak seneng gitu rasanya. Kayak ini kita tambah lagi. Kayaknya kita harus upgrade ya guys ya, dimensional jadi lebih kuat guys, supaya serangannya jadi lebih strong guys. Karena kayak mukul-mukul Omega masih rada-rada sulit gitu guys. Nih Omega spiritual tuh, bunuhnya masih rada sulit gitu loh. Nice. Oh, ini banyak ikan nih. Bunuh. Kasih aku unique saddle. No, legendary saddle. Aku tidak butuh unik, no, butuh. Aku pengen legendary. Tidak. Oke, ini udah mentok kah? Oke, kita mentokin dulu, guys. Oke, 200% movement speed. Oh, udah kenceng ya. Not bad lah ya, 200% movement speed, guys. Guys, gini aja cukup kayaknya. Nggak kenceng-kenceng banget. Tapi nggak lelet-lelet banget. Oke, sisanya mungkin movement, apa stamina sama food kali ya, biar nggak gampang lapar guys. Enak ya jalan-jalan dapat drop tuh, dapat quest guys. Quest apa nih? Kurang questnya, kurang. Bono semua drop lah unique saddle. Unique Spino. Gak ada, sayang sekali. Nah ini gue harus pakai Paragon Mega Neura. Guys, Paragon Mega Neura. Paragon ini guys, Paragonnya capung ya. Mantep, kita butuh tuh. Nah gini kan enak kan guys grindingnya. Ya jadi nanti gue bakal nyalain auto clicker. Abis itu udah tinggal jalan manual aja, jadi gue nggak perlu ngeklik gitu kan, menghemat umur mouse. Menghemat umur mouse. Nice. Unik guys. Unik senjata guys, unik senjata. Oh my god, kirain unik apa gitu kan. Okay. Jadi akhirnya ya, gue udah berhasil punya, kita punya ubur-ubur tukang grinding. Jadi mungkin nanti kalau gue live streaming, nanti kita bakal grindingnya kayak gitu ya guys ya, muter-muter gitu. Oke, kalau nggak salah gue punya paragon guys. Kalau nggak salah gue punya paragon ubur-ubur. Jadi coba kita cek dulu, ini kita bersihin dulu inventory. Sip. Oke.
Nanti unik-uniknya bakal otomatis gitu guys tuh. Unik senjata bakal otomatis di sini. Unik ini bakal otomatis di sini gitu. Oke, kalau enggak salah gua punya paragon, guys. Paragon ubur-ubur ya. Paragon ubur-ubur biar lebih kuat gitu guys. Seni dari ya. Nah, ini gua punya satu nih. Oke. Biar lebih strong gitu guys ya. Biar lebih strong, strong. Oke. Ini kita, oh ini tag Mega Neura ding guys. Oke, kasih. Wah. Paragon 1. Oke, gimana kalau kita upgrade dia jadi godlike guys? Gimana kalau kita upgrade dia jadi godlike? Kita bakal lawan ini ya. Kita bakal lawan dewanya ya. Cuman kita enggak bakal lawan pakai dia ya guys ya, karena dia cupu. So, kita butuh yang pertama, kita butuh Omega Soul. Salah lagi. Omega Soul, kita butuhnya yang dimensional. Kok enggak ada? Oke, kalau enggak ada kita bunuh dulu, guys. Kita bunuh Omega Dimensional. Biar dapat soul-nya ya. Omega Dimensional apapun itu enggak masalah kita bunuh, tapi Omega Dimensional. Nah, ini ada nih, guys. Oke, ini kita bakal bunuh. Habis itu kita butuh yang namanya soul. Kita lihat soul-soul yang paling banyak. Ini ethereal soul nih, guys. Oh, ini elemental banyak nih. Oke, kita butuh 100. Oke, sip. Udah cukup. Abis itu kita butuh bikin telur, guys. Kita butuh bikin telur. Ini dia, telur Omega Egg. Nice, mantap. Oke, semua yang udah kita, semua yang kita butuhin udah siap. Sekarang waktunya berangkat, guys. Kita bakal ngebunuh itu dulu tuh, Omega Dimensional ya. Let's go. Ini dia guys, Omega Pelagornis. Kita bunuh, nice, dapat, cakep. Nah, ini damage-nya sekarang udah 200.000, 100.000, padahal baru satu paragon, guys. Bener-bener dua kali lipat ya damage-nya nambah ya. Oke, kita bakal tele ke arena. Kita bakal lawannya pakai si Dino kita, guys. Karena kan kita punya Dino kuat, kenapa harus pakai Dino lemah kan? Halo. Kita panggil, guys, Centurion. Oke. Kita kasih dimensional, kita kasih ini 100 summon. Mantap, Centurion dengan 22 apa 23 itu? 23 paragon ya melawan ini. Ya, 20 juta doang, guys. Terlalu easy enggak sih, guys? Kita tunggu dulu. Baru kita hajar. One hit, guys, one hit. Nice. Oke, kita dapat ini. Sekarang kita bakal lawan dimensionalnya ya. Kita kasih telur. Masukin. Boom. Summon. Oke, kita lawannya apa ini, guys? Kayaknya ubur-ubur juga deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ubur-ubur juga, guys. Seingat gue ya, dewanya ubur-ubur. 2, 1. Summon. Oh, bukan, Ding. Oh, manta, guys. Manta. Oke, tunggu dulu, guys. Tunggu dulu. Udaranya 200 juta cuy. Oke, hajar. Pukulan kita 300.000. Boom, meninggal. Dilo kita terlalu OP, guys. Guys, Dilo kita terlalu OP, guys. Oh my god, Dilo terlalu OP. Oke. Jadi ini dia, waktunya kita ubah ya. Omega Dimensional menjadi, mana? Ada di sana, ambil dulu, ambil. Waktunya kita ubah nih, Omega Dimensional menjadi Godlike Dimensional, guys. Hup. Godlike. Darahnya jadi 8 juta ya. Berarti damage-nya harusnya 2 kali lipat juga, guys ya. Tadi sekitar berapa tadi? 130.000, 200.000. Berarti jadi 400.000-an gitu lah ya. Oke, jadi itulah video hari ini, guys. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan share, teman-teman. Bye-bye semuanya. Peace. Jangan lupa kasih nama dan jangan lupa saranin. Enaknya kita mau tim unik-unik apalagi ya. Semoga muncul ya. Yang minta golem, ya gue juga pengen, guys. Tapi ya itu, semoga muncul gitu, guys.